endurance, kalau kita yakin bahwa memang hidup kita bekerja untuk berikan kehidupan kepada 45.000 orang, we have no choice. Nggak ada choice. Jadi orang kan kadang-kadang nanya, apakah akhir rencana Bluebird menjual sahamnya aja? Saya bilang enggak, we will never do that. Yang kita pasti di Bluebird ini, berapa persen pun kita lepas keluar, culture Bluebird tetap harus bertahan. Karena saya nggak mau orang-orang di Bluebird itu udah puluhan tahun, atau even baru 5-10 tahun berjuang untuk Bluebird, kemudian akhirnya gara-gara ada investor lain dari luar negeri yang tidak tahu culture kita, akhirnya management berubah. Nah, itu kita nggak mau. Jadi kita harus bisa memberikan kepastian juga ke orang-orang di dalam kita, tuh, bahwa ya selama Anda baik, penilaian kita akan kira-kira sama. Meskipun setelah IPO kita harus bekerja lebih keras ya, karena pun kita ada investor asing, ada 5.200 pemegang saham, ada macam-macam. Itu kemudian kalau kita udah seperti tadi, kalau kita udah yakin bahwa ini untuk sekian ribu orang, 5.200 pemegang saham di luar yang lain ya, di luar 1.000 lebih di luar yang pemegang saham kita di masyarakat, kemudian kita juga yakin bahwa di sini ada 45.000 orang saat ini berteduh di bawah bendera Bluebird, we have no choice, kita harus jalankan. Itu aja menurut saya yang paling penting, benar-benar no other choice. Kita tetap maju, semuanya bisa tetap bernaung di bawah bendera Bluebird.